Ini jahat. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet balik lagi ke Warkop Agam Senyum di Medan. Seperti biasa, kita makan yang Bangladesh. Siapa? Ayo kita lihat. Warkop Agam Senyum Ketawa ini selalu rame. Hujan sekalipun tidak menghalangi warga untuk mampir dan menyantap Indomie terenak di Indonesia ini. Kalau sudah paling enak di Indonesia, ya mestinya dia paling enak juga di dunia, ya kan? Padahal sih, bentuknya biasa aja, kayak gini. Gue perlu dada nggak? Perlu dada. Hah? Boleh, boleh. Azep, azep, azep. Itu telurnya, itu kan dia. Baru pertama kali pak, jangan tanya saya, tanyanya dia sama dia. Satu porsi mie di warkop ini harganya cuma 13 ribuan aja. Tapi ya berhubung satu porsinya cuma satu bungkus Indomie, mungkin ada yang berasa nggak cukup. Ada sih porsi jumbo, tapi kalau Bang Emet lebih suka nambah satu lagi. Jadi bisa nambah mie Bangladesh atau nambahnya mie goreng biasa atau mie kuah biasa. Bedanya apa Bang? Kalau mie Bangladesh cuma becek-becek aja, kata abang-abangnya. Tapi ya, ada rempah-rempahnya itu. Jadi gini guys, kalau makan di sini nggak bisa cuma satu mangkok. Harus dua porsi minimal. Kalau nggak dua porsi, ya nanti nggak senyum-senyum kita. Harus dua porsi jadi. Oke? Kita makan porsi kedua. Gimana? Ini sesi kedua nih. Tadi yang pertama tuh yang becek-becek. Sekarangnya kayak bumbunya itu ya. Lebih gimana ya? Lebih nempel. Jadi di lidah tuh berasa ketinggalan. Untaps. Ini try lah. Loh, kok ada lanjutannya bang? Iya, ini besokan malamnya. Sebenarnya sebelum ke Warkop Agam Senyum kali ini, kita udah pada makan di tempat lain. Tapi ya gitu deh, namanya udah di Medan, rugi kalau cuma sekali kesini. Jadi gini guys, kalau ke Medan itu makan mie Bangladesh nggak bisa sekali, pasti dua kali. Bang Emet udah 3 kali atau 4 kali kesini, dan selalu makannya di sini 2 kali, 2 malam berturut-turut. Jadi ini malam kedua Bang Emet makan mie Bangladesh. Yuk kita makan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.